Momen kocak saat sanggul pengantin wanita mendarat mulus ke mata sang ayah. Pernikahan seorang anak adalah momen tak terlupakan bagi semua orang tua. Saat melihat anaknya naik ke pelaminan, saat itulah haru biru kebanggaan sekaligus kesedihan bercampur aduk di hati kedua orang tua. Hari di mana melepas masa lajang sang anak menjadi saat yang tak terlupakan dan hanya ada sekali seumur hidup. Banyak peristiwa mengharu biru yang terjadi di saat pernikahan buah hati. Lucunya, ada saja momen yang bikin gelak tawa di momen sakral pernikahan. Sama seperti unggahan yang dipublikasikan akun Twitter @crazyinina, Sabtu 8 Januari 2022. Dalam postingan unggahan tersebut terpampang pemandangan indah dan haru sebuah prosesi sungkem pernikahan. Terdapat kolase potret antara mempelai perempuan yang mengenakan gaun pengantin cantik berwarna kuning cerah perpaduan putih dengan kerudung senada dan sang ayah yang duduk di kiri pelaminan. Suasana haru jelas terlihat ketika mempelai itu duduk sungkem di hadapan sang ayah. Lalu, apa yang membuat warganet pro kontra? Adalah reaksi sang ayah yang keluar air mata dan mengusapnya menggunakan sapu tangan selepas anak perempuan itu beralih meninggalkan dirinya dan sungkem bergantian kepada ibundanya. Foto kolase itu kemudian membuat warganet saling menebak bahwa tangisan sang ayah bukan karena haru, melainkan terkena benda yang melekat di kepala anak perempuannya. Jika diperhatikan lebih teliti, memang di kolase foto bagian atas terlihat sanggul sang anak perempuan menyolok mata kanan ayahnya. Untaian hiasan di atas kepala sang pengantin wanita tepat menusuk bola mata kanan sang ayah hingga harus terpejam.